Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita dalam kelas Asmaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kongsikan nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan gelarannya. Dan pada hari ini insyaAllah kita kongsikan nama yang ke-71 iaitu Mukarram. Mukarram yang bermaksud yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memuliakan. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah merendahkan siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jadi di antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Mukarram. Mukarram maksudnya yang dimuliakan. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita bincang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Mukarram yang dimuliakan. Kita nak juga supaya sifat itu dapat kepada kita sebagai umat. Kita nak kita sebagai umat Muhammad, satu umat yang sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena menghindarkan 5 perkara daripada diri kita. Kan? Kalau kita berjaya menghindarkan 5 perkara ini, insya-Allah kita ni akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab Allah tu nak muliakan juga, dia ada sebab-sebab dia. Kan? Allah tak menjadikan satu benda tu kan dengan tanpa sebab. Biasanya Allah jadikan dengan sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Dijadikan kepada kamu tu setiap benda tu ada sebab-sebab dia. Jadi lawan kepada mulia kerendahan atau kehinaan. So kita hindarkan 5 perkara untuk Allah muliakan kita. Yang pertama, kenapa satu orang itu boleh menjadi hina ataupun rendah? So jadi mana kita hindarkan tu Allah kurniakan kemuliaan. Yang pertamanya kerana jahil. Jahil tidak ada ilmu. Sebab itu budaya menuntut ilmu dan belajar dalam Islam minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Belajar tak ada kesudahan. Dan jahil boleh berlaku dalam 2 keadaan. Pertama, orang yang malas menuntut ilmu. Yang keduanya, orang yang rasa cukup dengan ilmu. Maka berlaku kejahilan kedua. Dia takkan belajar. Jadi kalau dia tak belajar, dia akan jadi orang yang jahil. Okay. Kita biarkan anak kita tidak ditegur. Tetap ada kesan. Kenapa kita tak belajar daripada anak orang lain yang menjadi kurang hajar pada mak ayah dia? Sebab tidak ditegur daripada kecil. Kenapa kita tidak belajar? Why? Kenapa kita tak belajar? Benda tu benda mesti berlaku. Kita dah tengok anak orang lain pukul mak ayah. Sebab apa? Mak ayah tidak tegur daripada kecil. Kenapa kita tidak macam tu? Sebab kita berhenti belajar. Kan? Kita belajar macam mana suami isteri boleh bergaduh, boleh berterajang, boleh apa semua. Apa sebab dia? Semua benda daripada sebab yang kecil. Tapi kenapa kita tak belajar? Kenapa kita stop belajar? Sebab itu, yang dikatakan belajar dalam Islam minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai liang lahat, ini bukan semesti belajar secara formal macam ini. Setiap hari, hidup adalah universiti kehidupan. Sebuah universiti. Setiap saat ada pengajaran-pengajaran yang boleh kita timba, yang boleh kita belajar, yang boleh kita cungkil. Orang hebat pada hari ini bukan sebab dia hebat, lain-lain itu dia hebat. Sebab dia belajar daripada kesalahan dia. Belajar daripada kesilapan dia. Sebab itu Nabi pernah menyebut bahawa orang Islam tidak akan masuk ke lubang sebanyak 2 kali. Kenapa dalam hadis Nabi ada sebut benda itu? Sebab Nabi suruh kita belajar. Belajar, 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 belajar. Kalau kita nak dikurniakan kemuliaan, jangan berhenti belajar dalam hidup. Belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak mata Allah sekalian. Yang pertamanya, Nabi itu mukarram.
Nabi itu sifatnya adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, Nabi mengelakkan kejahilan. Jangan jadi jahil. Terus belajar. Penurunan wahyu tu selama 23 tahun maksudnya apa? Selama itulah Nabi belajar, 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 belajar dan belajar. Kan? Sebab itu Nabi menjadi orang yang hebat. Sebab itu Nabi nak supaya umat Islam hebat dan umat Islam memerangi kejahilan. Kan? Belajar. Dan jahil boleh berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau orang itu malas belajar. Yang kedua, kalau orang itu merasa cukup dengan ilmu dia, berlakulah jahil kedua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, yang kedua untuk kita ni dimuliakan, al-mukarram seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, jangan bertangguh. Sebab sifat bertangguh akan menjadikan seorang itu hina. Jangan bertangguh. Sesuatu benda yang boleh buat hari ini, buat hari ini. Jangan bertangguh. Kan? Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa halaka musawwifun. Binasalah orang yang suka menangguh kerjanya. Musawwifun ni orang yang suka berkata saufa. Kalau kita belajar bahasa Arab kan? Saufa ni akan, akan. Bila ni? Kejap lagi lah, nantilah. Padahal benda yang boleh buat hari ni, jangan tangguh buat hari ni. Jangan tangguh. Kan? Dalam Quran surah Kahfi Allah sebut wala takulanna li syai'in inni fa'inun dhalika ghada. Jangan kamu berkata perkara yang kamu boleh buat hari ini, aku akan buatnya hari esok. Nabi sebut perkara yang boleh buat hari ini, jangan kamu sebut aku akan buat pada hari esok. Jangan tangguh. Sebab tangguh akan menyebabkan kita berendah pada kehinaan. Kalau nak mulia, jangan tangguh. Lebih-lebih lagi kalau tangguh menjadi tabiat hidup. Wah, lebih-lebih lagi lah. Sikit-sikit bertangguh, sikit-sikit bertangguh, sikit-sikit bertangguh. Kan? Menjadi tabiat benda itu. So hari ini, kita dengan anak kita, kita turun daripada kereta, ada sampah dekat dalam kereta. Kan boleh ambil terus sampah tu. Dia bukan soal sampah itu, soal jangan bertangguh. Kalau tak boleh nak kemas satu kereta, ambillah botol kosong tu, plastik jajan tu, ambil dua tiga ambil, jangan tangguh. Ini tak apalah, nantilah dah seminggu kereta tu penuh sampah. Dan berapa ramai secara jujur pada hari ini keretanya ada lipas. Lipas datang. Sebab apa kereta boleh ada lipas? Kan? Lipas kan suka benda kotor. Adalah something wrong dekat kereta kita tu. Kan? Jadi maknanya jangan bertangguh. Lebih-lebih lagi kalau tangguh jadi tabiat. Jadi kalau hari ini kita tak bertangguh, maka orang beriman sifatnya apa? Diberi kemuliaan. Sentiasa dia bergerak, 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 taharrakun, bergerak, wanasakun, bersemangat hidupnya. Kan, tak bertangguh. Kan, bersemangat, bergerak, bersemangat. Ini sesuai dengan apa yang Quran sebut. Orang beriman ni kata Quran, fa'idha faraghta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis itu usaha, mulakan usaha yang baru. Balik rumah sekejap lagi, tengok dapur kita, tengok store kita, pergi kemas. Jangan tangguh. Apa banyak store kita dalam tu, kipas rosak dalam tu, blender rosak dah 2 tahun dalam tu. Suami kita ganti minyak hitam dah 5 tong dah kat situ dah. Setiap dalam satu tu ada suku-suku-suku-suku. Kenapa tak campurkan semua tinggal satu tong je? Dapur kita plastik beli barang berbanyak. Kalau nak guna 10 simpan cukup. Ini sampai berpuluh-puluh dah bertahun-tahun dah jadi sarang lipas dalam benda tu. Kenapa? Sebab kita bertangguh. Jangan tangguh. Kerja jangan tangguh. Boleh buat sikit, buat hari ni jangan tangguh. Jangan besarkan tidur, jangan besarkan tengok TV. Kan? Bergerak, buat sesuatu. Tangan kita ni kena gerak, buat sesuatu. Kalau kita jaga benda ni,
Allah akan memuliakan kita, mukarram, seperti mana memuliakan Nabi SAW. Yang ketiga, yang ketiganya apa? Yang ketiganya penyebab orang tidak dikurniakan kemuliaan, yang ketiganya malas. Malas eh? Saya dulu agak keliru juga di antara menangguh dan juga malas. Orang malas kan suka bertangguh. Rupanya beza, ada beza orang yang menangguh, ada beza orang yang malas. Orang malas ni dua ciri-ciri yang besar pada dia ni. Orang malas eh? Salinkan biar kita ada ilmu ni ukur diri kita tau. Jangan ukur orang lain dulu. Bang, aku tahu dah bang, dah belajar tadi. Kau ni malas ni bang, aku tahu dah bang eh. Jangan eh. Ni ilmu ni sah untuk mengukur diri dulu. Yang pertama, orang malas penuh dengan alasan. Dia takkan buat. Itu ciri orang malas. Penuh dengan alasan. Tak bolehlah, susahlah, sakit lututlah. Eh, tak bolehlah ni. Penuh dengan alasan. Itu ciri orang malas. Kan? Anak kita pun tak bolehlah mak ini. Itu ciri orang malas. Itu kena tegur. Kita pun belum buat lagi. Wah, susahlah bang. Sebenarnya malas sebenarnya kan? Tak bolehlah, susahlah. Sebenarnya malas. Penuh dengan alasan. Itu ciri orang malas. Yang kedua, sekalipun kalau buat, sekalipun kalau buat, dia tak buat dengan betul-betul. Cincai. Bak kata pepatah Melayu, ibarat melepaskan batuk di tangga. Kan? Tahu batuk? Batuk di tangga tahu? Bukan batuk. Kan? Ada orang cakap, kenapa perlu batuk kat tangga Ustaz? Batuk berasal daripada perkataan Jawa, iaitu tempurung kelapa. Batok, kalau betul-betul dia punya makhraj dia batok kan, betul? Batok kan. Saya pun tak berapa betul makhraj dia, para Jawa tu. Batok ni dulu orang Melayu kita, dia ada tempayan depan rumah untuk basuh kaki. Tempayan tu dia ada gayung dia, penyedok. Penyedok dia tu orang dulu tu buat daripada tempurung kelapa. Kan? Diikat dengan satu kayu, jadi ambil cedok, basuh kaki. Sepatutnya apa? Sepatutnya letak balik ke dalam tu. Tapi ambil-ambil, buang. Melepaskan batok di tangga. Kan? Batok. Eh? Bukan batok. Bukan tu tau. Kita pun balik. Kenapa melepaskan batok di tangga? Balik pada orang malas tadi. Ciri kedua orang malas, kalaupun sekali dia buat, dia tak buat betul-betul. Dia tak buat betul-betul. Kalau dalam bahasa moden sekarang, dia tak meet performance requirement dia. Dan setiap benda ni dah ada performance requirement dia. Baru benda tu dikira sebagai satu benda. Contoh ya, sembahyang. Dalam bahasa Arab dipanggil syarat sah. Syarat sah dia. Sembahyang ada syarat sah dia. Ada performance requirement dia. Kalau orang sembahyang tapi tak meet performance requirement, sembahyang tu tak dikira sembahyang, tak dikira sah. Performance requirement sembahyang bermula dengan takbiratul ihram, kemudian ada bacaan-bacaan dia, kemudian ada tomak ninah dia. Tapi sembahyang cincai-cincai, tomak ninah tak jaga, mana tak meet performance requirement, itu tak dikira sembahyang. Dia tak sampai kepada syarat sah, tak dikira benda tu amalan. Jadi orang malas, pertama penuh alasan tak nak buat. Yang kedua, kalau buat, dia buat dengan sambil lewa. Tak meet performance requirement tu. Itu malas. Maka dalam Quran Allah sebut, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Maka cilakalah orang yang bersembahyang, yang dalam sembahyangnya itu lalai-lalai. Maksudnya sembahyang malas-malas. Tak meet performance requirement, tak meet syarat sah dia. Maka tak dikira sebagai sembahyang. Ini seorang suami contohnya. Seorang suami perlu bagi nafkah kepada isteri contohnya. Pertama apa kalau malas? Penuh alasan. Allah susahlah, kerja tak adalah, itulah ni. Tapi tidur je. Ataupun bagi ala kadar. Kan? Ini bagi cukup ke tak cukup, itu kau fikirlah. Orang perempuan pula, dia punya fitrah sebab nak jaga anak, dia rela lapar daripada dia anak lapar. Kadang-kadang benda habis untuk anak pun.
Kan? Jadi, oh bagi saya bagi nafkah apa? Oh tapi dia tukar sport rim barulah, tukar telefon lah. Bini bagi tak meet performance requirement. Kan? Itu tidak dikira bagi nafkah. Kan? Atau seorang isteri contohnya kan. Isteri kan kena taat kepada suami. Kan? Buat jugalah air tapi kotak-kotak-kotak-kotak-kotak. Ha, minum. Buat juga, saya layan apa? Tapi tak meet performance requirement dia. Tak dikira itu satu amalan. Kan? Sebab malas-malas. Malaslah sebab besarkan TV. Sebab tengah nak tengok TV, cerai kerama. Kan? Hantu kat limah balik kampung. Oh. Jadi orang yang malas. Jadi kalau kita boleh hindarkan malas, jangan penuh alasan. Kalau buat, buat betul-betul. Allah akan kurniakan kemuliaan kepada kita. Al-Mukarram. Seperti mana dikurniakan kepada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Kemudian yang keempat. Iaitu memperbaiki kelemahan. Semula jadi. Sekali lagi. Salin. Memperbaiki kelemahan semula jadi. Memperbaiki kelemahan semula jadi. Okey. Cuba tengok tangan saya ni. Nampak tak? Akak-akak tepi nampak eh? Akak nampak? Nampak eh? Kak saya nampak sini. Akak atas nampak? Nampak? Sana, sana. Belakang nampak? Abang-abang nampak eh? Siapa tak nampak? Okey, nampak tangan saya. Okey. Cuba bayangkan, saya tengah nak buat satu graf tau. Bayangkan dekat kita punya kita punya pemikiran ni. Okey. Kita ni manusia dia ada kelebihan semula jadi dan dia ada kekurangan semula jadi. Nampak eh? Kalau ini dia punya base dia. Ini base dia, kita ada kelebihan semula jadi dan kita ada kekurangan semula jadi. Boleh nampak eh? Kita ada kelebihan semula jadi dan kita ada kekurangan semula jadi. Ramai orang, dia tersilau dengan kelebihan semula jadi dia. Contoh eh, daripada kecil, dia memang orang yang suka kemas. Memang suka kemas, dia memang orang yang suka masak. Daripada tak payah tak payah belajar, dia memang suka benda tu, suka kemas, orangnya detail kemas kan. Kalau pergi dia jenis orang yang baca brosur kan. Kalau yang ni dia akan baca ingredient ni lah. Dia jenis baca macam tu lah. Dia orang detail, ada orang tak tahu, ada orang memang detail kan, orang macam ni baca kan. Itu kelebihan semula jadi, tak payah dibina-bina, kelebihan semula jadi kan. Kadang-kadang orang tertipu atau tersilau dengan kelebihan semula jadi dia. Dia kata apa? Saya ni apa kurang? Siapa kurang saya? Saya ni kemas rumah, saya masak. Padahal itu kelebihan semula jadi dia. Dia tak payah dibina-bina, dia memang boleh buat benda tu. Tak payah dibina-bina. Dia terlupa dia ada kelemahan semula jadi dia. Dia lupa. Dia lupa dia ada kelemahan semula jadi. Dia lupa. Dia punya pitching suara tinggi kan. Mana ada saya marah abang? Mana ada saya marah abang? Abang ni pandai tuduh saya. Oh, pada pitching suara tinggi tu padahal dia lupa benda tu. Jadi dalam hidup kita tuan-tuan sekalian, kita jangan tersilau dengan kelebihan semula jadi kita. Jangan tersilau. Kita kena cari kelemahan semula jadi kita. Dia tak banyak, ada 3-4 benda je. Benda ni yang kita kena tingkatkan. Jangan bagi alasan, saya okey apa, saya okey apa. Jangan bagi alasan macam tu. Okey kita tu merujuk kelebihan semula jadi kita. Itu kita tertipu kadang-kadang. Yang kita kena manage adalah kelemahan semula jadi kita. Kita tahu apa kelemahan semula jadi kita, kita tahu. Tapi kita kadang-kadang tersilau dengan kelebihan semula jadi kita. Kita terlupa kelemahan semula jadi kita tu apa. Lepas tu kena cari. Dan orang yang nak dikurniakan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat ni dia kena faham. Dia kena faham yang keempat ni. Apa kelemahan semula jadi aku ni? Jadi aku nak kena tingkatkan.
Kalau kelemahan itu memang cemburu contohnya, kena tingkatkanlah, kena lebih besarkan toleransi. Ada kadang suami mengadu kat saya, tahu ustaz, suami isteri saya ni ustaz punya cemburu, aduh penat saya ustaz. Dia rasa semua perempuan nak kat saya dan dia rasa semua perempuan saya nak. Kelemahan dia cemburu. Oh, cemburu buta, pening nak handle. Pening. Ada orang kadang-kadang kelemahan tu cemburu. Tapi nice, dia adalah nice wife. Makan jaga, baju sediakan. Apa kurang saya bang? Saya layan abang tau. Saya siapkan semua abang. Dia terlupa itu adalah kelebihan semula jadi dia. Dia lupa kelemahan semula jadi tu. Itu kadang-kadang orang tertipu atau tersilau dengan kelebihan semula jadi tu. Itu kita kena cari. Nak dikurniakan kemuliaan oleh Allah, cari kelemahan kita dan manage kelemahan kita. Bukan kita rasa terhibur dan feel good dengan kelebihan semula jadi. Saya okey apa? Bukan feel good dengan kelebihan semula jadi. Semula jadi, alhamdulillah, itu anugerah dari Allah. Tapi kelemahan semula jadi yang kita perlu tingkatkan. Dan yang terakhir yang kelima dipanggil akhlak ataupun adab. Akhlak kena bina untuk Allah kurniakan kemuliaan. Akhlak ni dia ada empat bahagian. Bahagian pertama adalah akhlak kepada Allah. Itu bahagian pertama. Akhlak kepada Allah apa? Redha, tawakal, perbaiki solat kita, perbaiki ibadah kita. Itu akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sedang pulang kepada Allah. Kita kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan pulang kepada Allah. So jaga akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, akhlak bahagian kedua apa? Akhlak pada diri. Akhlak pada diri kena jaga. Akhlak pada diri ya. Jangan biarkan diri dalam keadaan jahil. Belajar. Jangan biarkan diri kadang-kadang sedih tapi tak ubat. Manusia sedih itu kemanusiaan, tapi kena ubat. Jangan sedih panjang sampai jadi murung, sampai jadi tertekan. Jangan, ubat. Kan, ubat. Itu akhlak pada diri. Akhlak pada diri kemas. Rambut kemas kan. Kuku potong, ini adalah hadis Nabi sebut direct tau. Kuku potong, minal fitrah. Gigi jaga. Kan? Bulu-bulu di badan potong. Bulu ketiak, bulu hidung. Kadang-kadang bulu hidung kita subur. Kalau ketawa tu, kan? Menari-nari bulu hidung tu. Ini lah, bulu hidung dia. Bulu hidung potong. Jangan tak perasan tau. Pergi tak cermin. Kan? Nabi sebut, bulu-bulu kat badan kena seliakan. Bukan saya sebut. Kan? Sebab maknanya masalah bulu hidung ni maknanya berdulu lagi sebenarnya. Kalau macam tu lah. Bulu hidung. Makanlah bulu hidung. Ada orang okey, cuma bulu hidung dia panjang. Subur bulu hidungnya. Kan? Ketiak. Maaf sampai bulu kemaluan. Nabi sebut, potong, jaga. Kan? 40 hari tak potong, syaitan bergayut kat situ. 4 bulan tak potong, berkampung dia kat situ. Setahun tak potong, dia tubuhkan kerajaan kat situ. Buat pilihan raya kat situ. Kan? Nabi sebut minal fitrah, Nabi kata. Itu adab dengan diri, itu akhlak dengan diri. Akhlak diri, baju kita ni, baju. Kan? Badan kita jaga. Kulit kita jaga. Allah dah bagi ilmu, ada lotion lah, ada apa, pakai. Kulit ni adalah pakaian kita daripada kita kecil sampai kita tua. Dia tak boleh tukar. Baju macam ni boleh tukar. Kulit tak boleh tukar, so jagalah. Jaga pakai berkut-kut ni, jaga. Ini anugerah Allah ni. Biar kita meninggal dalam keadaan kita jaga tubuh badan kita ni. Kan? Jaga. Banyak ilmu Allah dah bagi, kajian-kajian pasal kulit lah, pasal krim lah, pasal pakai lah. Kan? Bersenam, pergi bersenam. Kan? Jangan sampai tak fit. Ada orang kadang-kadang nampak macam kurus fit tapi tak fit. Jalan sikit, lemah. Kan? Biar fit badan tu. Ini pergi daripada kereta nak ke sini pun nak sandar kat dinding je. Boleh belajar. Biar fit. Okey. Itu akhlak bahagian kedua, akhlak dengan diri. Bahagian ketiga, akhlak ni akhlak sesama manusia. Akhlak sesama manusia kena jaga.
dengan isteri ada akhlak dia, dengan suami ada akhlak dia, dengan anak-anak ada akhlak dia, dengan mak ayah ada akhlak dia. Sama manusia, orang lebih tua ada akhlak dia. And manners make gentleman, bak ketua putih kan. Al-adab ataupun al-akhlak yukawinul insan. Akhlaklah yang membina insan. Kalau tak ada akhlak, itu bukan insan, itu hayawan. Kan? Al-akhlak yukawinul insan. Manners make gentleman. Ha, kan? Kalau orang yang tak ada manners ni, tak gentleman lah dia. Tak dikatakan manusia. Okay? Dan akhlak bahagian yang keempat, iaitu akhlak dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain ni dengan alam lah, dengan pokok-pokok, dengan binatang-binatang, dengan haiwan. Kita beli ikan balik kampung, jangan tak bagi makan ikan kita. Kan? Ha, beli kucing, jangan tak bagi makan. Beli apa juga kan. Ataupun makan kat restoran, ada kucing datang, dia lapar. Tapi dia tak ada duit. Kan? Ha, nak beli tak ada duit. So kita makan, apa salah kepala ikan tu ke? Tulang dia ke? Dia bukan nak kita punya seluruh ikan tu. Dia nak sikit je. Perut dia dengan perut kita besar, perut kita pun. Bagi ni sepak kucing tu, kesian kucing tu. Kucing tu pun cakap, aku minta tulang je kot, bukan minta ikan dia. And, tapi kalau ikan pun okey juga, kata kucing tu. Itu akhlak dengan makhluk-makhluk lain. Begitu juga dengan makhluk lain ni, termasuk apa yang ada pada kita. Baju kita, baju kita ni makhluk juga ni. So kemahlah betul-betul. Barang-barang baju kita dah tak muat, kan, basuh baik-baik, lipat baik-baik, cakap terima kasih lah ya, temankan saya dalam 2 tahun ni, lipat baik bagi orang. Sebab nak pakai dah tak muat, kan? Tapi tak payahlah nak menangis beria-ria pula. Terima kasih lah 2 tahun, tak payah. Kan? Tapi betul, daripada almari tu penuh dengan baju tak muat, baik hadiah dekat orang. Orang boleh manfaatkan. Baju tu bagus-bagus, kan? Baju kita mahal-mahal. Itu akhlak dengan makhluk lain. Basuh baik-baik, mana gosok baik-baik, lipat. Jangan lupa ucap terima kasih. Bukan terima kasih pada baju tu. Belajar budaya menghargai itu. Ha, budaya menghargai itu kena belajar. Kasut kita, terima kasihlah temankan hidup saya 3 tahun ni. Kan? Ha, ini saya nak hadiah kat orang, terima kasihlah. Kan? Ha, jangan terlalu emosi nangis, beria-ria pula kan. Ha, maknanya lipat, bagi orang, hadiah kat orang. Telekung kita, ini cuba buka almari kita. Kadang-kadang ibu-ibu akak-akak kan, baju kat almari kita dah lompat dekat almari suami tau. Melompat ke suami tau. Kadang-kadang eh. Baju beli kerja kan. Dia dah tak muat atau tak nak pakai, hadiah kat orang. Atau akhlak dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, 5 perkara ni, kalau kita jaga, Allah akan berikan kemuliaan pada kita. Tak percaya, cuba buat. Sebab Nabi tu namanya Al-Mukarram, yang dimuliakan. Kenapa Nabi tu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Nabi menjaga 5 perkara tu. Itu kan jejak-jejak orang yang mulia. Kalau kita ikut, kita akan sampai juga pada kemuliaan itu. Kan? Jadi maknanya, jaga jangan jahil, jangan menangguh, jaga jangan malas. Manage kelemahan semula jadi kita. Dan juga tingkatkan akhlak, belajar akhlak. InsyaAllah kita akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang beriman itu yang Nabi nak. Nabi nak umat dia itu umat yang terbeza daripada umat-umat yang lain. Daripada orang-orang yang lain. Akhlaknya Masya Allah hebat, cukup tinggi akhlaknya. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Aku luqaw lima sami'tum astaghfirullah liwalakum marisailil muslimin فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته